Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Nes di sini dari Sur TV. Hari ini saya bersama-sama dengan Cikgu Amir. Apa khabar, Amir? Alhamdulillah, sehat. Okey, Cikgu Amir yang handsome ya. Aduh. Jadi kami baru pergi ke Maman, jalan-jalan ke Maman ya. Jadi kami ingat nak singgah ke Cerating, nak tengok apa ada di Cerating ini ya. Walaupun pernah pergi Cerating, tapi lama dah tak pergi sejak PKP ni. Boleh, Amir, kita jalan-jalan Cerating? Boleh. Jadi Cikgu Amir ni adalah guru bahasa Inggeris ya. How are you, Mr. Amir? Good, thank you. Oh, very good. So today we are going to Cerating. What we have here in Cerating, I don't know. So today we are going to find out what's new in Cerating. Jadi Amir, kita tengok hari ni banyak kereta ya. Wih, banyak. Banyak orang yang cuti, mungkin orang di Kuala Lumpur atau negeri-negeri lain yang datang ke Terengganu dan juga ke Kuantan ni. Kita tengok daripada jalan, daripada Kemaman tadi, banyak kereta yang nak mungkin mereka nak pulang balik KL ni. Balik KL ya, Amir. Okey. Okey, Mei, kita masuk sini, Mei. Kita masuk ke kiri, Mei. Kiri. Ni kan tu Pantai Cerating, Kampung Budaya Cerating. Jadi kita nak masuk ke Cerating ni, di sebelah kanan ni ialah pusat penerangan pelancongan, tak silap saya ya. Pusat penerangan pelancong. Ni pun dah ada nama lain ni, Mei. Anak Dul. Anak Dul ni apa, Mei? Mari kita tengok Pizza Anak Dul. Pizza Anak Dul, tak silap saya ada di Jerantut kan. Ni baru ni kot. Oh, ni baru ni. Mari kita tengok, mari kita terjah Pizza Anak Dul. Ini agaknya ayahnya Dul ya. Okey, mari. Okey, Meh. Ni Pizza Anak Dul. Kita pun lapar ni, Meh. Mari kita cuba pizza di sini, Meh ya. Tengok apa yang special ada di sini. Check in dulu, Meh. Beres. Pizza Anak Dul Cerating. Ini dia pizza Anak Dul yang selama ini kita tahu ada di Jerantut saja ya. Ada di Cerating. Okey. Mari kita terjah. Assalamualaikum, Dik. Saya Nes dari Sur TV. Nak review sikit boleh? Boleh. Nak buat review. Mari dek. Dua orang pun tak apa. Okey dek. Boleh tahu siapa nama dek? Apa? Nama. Alia. Alia. Adik Alia. Adik ni? Dahlia. Ya. Saya Abang Nes, ini Abang Amir dari Sur TV. Jadi setahu kami, Pizza Anak Dul di Jerantut kan? Ya, Jerantut dengan teman. Jerantut. Cawangan ketiga. Dah berapa lama buka? Baru nak masuk sebulan. Okey, waktu operasi? 11 pagi hingga 7 malam. 11 pagi hingga 7 malam. Apa istimewanya Pizza Anak Dul ni? Siapa boleh ceritakan? Istimewa Pizza Anak Dul, kita ada sambal. Ada apa? Ada special sambal. Ini yang menjadi favorite dia? Sambal hitam. Lagi? Daging salai. Lagi? Udang sambal petai. Pepperoni. Eh? Anak Dul premium pizza. Okey, ini Anak Dul regular pizza ya. Jadi yang adik nak syorkan yang mana untuk kami ni? Alia, syor. Ya, Alia. Ya, Sambal hitam. Sambal hitam. Jadi yang tu paling best seller. Bila order baru buat ke macam mana? Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Dik. Siapa nama adik? Azril. Adik Azril yang handsome. Oh. Ada Sur? Ada Sur. Okey, terima kasih. Guess who's back again? Oh, they don't know. Downtown, oh, they don't know. Downtown, I bet they know as soon as we walk in.
Okey, Mr. Amir, kita sudah dapat pizza anak dol. Kita order tadi yang mana, Amir? Sambal hitam. Sambal hitam. Mari kita cicipi sama-sama. Menu tengok special, menu special. Oh, besar kedapak. Oh, ini dia pizza anak dol, pizza sambal hitam. Gabungan Itali dan Pahang. Kalau pizza ni dari Itali, kalau sambal hitam ni famous daripada lepis. Kuala Lipis. Silakan Cikgu Amir. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rasalah sambal hitam dia. Rasa sambal hitam ni ya. Macam mana dengan pizzanya? Sedap ke? Dia punya dough ni taklah tebal sangat, tak liat sangat. Nice. Nice. Try sekali lagi. Okay. Wah, sekarang ini membuatkan saya terliur ni. Saya pun nak ambil satu. Nak cuba satu pizza sambal hitam. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita makan. Kita cicipi sama-sama dengan Cikgu Amir, guru bahasa Inggeris. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Maknyus. Mama mia. Wah. Dia punya tepung ni, adunan ni memang mantap eh. Wah. Tebal. Dan ini memang mengenyangkan. Dua orang pun rasa ni kenyang ni. Oh, tak habis ni. Besar ni, besar. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia pizza anak dol yang terdapat di Cerating. Bangunan pusat penerangan pelancongan dahulu dijadikan pizza anak dol. Itu dia. Cikgu Amir. Yup. Ada sur? Ada sur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak dapatkan pizza anak dol, boleh pergi ke Cerating dan juga boleh order melalui nombor telefon yang saya letakkan di bawah ini. Jadi setakat ini dahulu. Jangan lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum subscribe, sila subscribe Sur TV untuk memberi semangat kepada Sur TV menambah konten-konten ini lagi. Sehingga di pertemuan akan datang, disudahi dengan salam Sur.